gila anjing. Saya sampaikan kepada semua umat Islam ataupun orang yang merasa tersinggung, saya sampaikan mohon maaf. Tidak ada maksud saya melecehkan agama Islam atau Al-Qur'an. Kalian bisa lihat suasana videonya seperti apa. TV One semua juga ada di lokasi, kok nggak ada TV yang menganggap itu sebuah pelecehan. Saya juga bukan anti-Islam, saya dari kecil kamu bisa lihat. Bukan kita mau riak itu ya. Sekolah-sekolah Islam kita bantu izin berapa banyak, selesaikan izin. Termasuk KJP untuk madrasah. Termasuk kita bangun masjid. Kamu bisa lihat tindak tanduk saya, ada nggak musuhin Islam? Ada nggak pengen melecehkan Al-Qur'an? Makanya saya minta maaf untuk kegaduhan ini. Jangan sampai, saya pikir komentar ini jangan diteruskan lagi. Ini tentu mengganggu keharmonisan hidup berbangsa, bernegara. Padahal tidak ada niat apapun, orang Pulau Seribu pun waktu itu tidak ada satupun yang tersinggung. Orang kita tertawa-tawa kok. Niatnya itu waktu itu hanya ingin menunjukkan sebetulnya. Saya nggak mau orang yang punya tafsiran seperti itu terpaksa bingung dapat bantuan kok nggak milih saya. Makanya saya mengerti sekali ini memang urusan pribadi, tafsiran pribadi, semua orang punya hak yang sama. Urusan agama dan urusan pribadi jangan dikeluarkan di publik. Makanya saya juga tidak akan menyinggung-nyinggung lagi karena ini suasana pilkada jadi ramai. Padahal saya pengalaman saya dari 2003 selalu mengalami selebaran seperti ini. Makanya saya masih hafal. Ya sudah, kita nggak usah teruskan komentar-komentar saya ini. Saya minta media juga nggak usah teruskan. Untuk semua pihak yang jadi repot, gaduh gara-gara saya sampaikan mohon maaf. MUI DKI juga ada tulis surat kepada saya, memperingatkan keras, minta saya fokus saja di untuk kemaslahatan umat. Jangan ngomongin tafsiran-tafsiran agama yang sensitif, karena sesama agama yang sama pun bisa menafsirkannya berbeda. Ya sudah, saya minta maaf untuk itu. Ya.